Hai, Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Saya Aida Kamalia dan mari kita lihat apakah berita teknologi yang menarik dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan isu pengharaman peranti milik Huawei di Amerika Syarikat. Kini, jenama tersebut telah disekat dari membeli komponen dan teknologi tanpa kebenaran dari kerajaan Amerika Syarikat. Menurut Reuters, perintah pengharaman ini dikeluarkan oleh Jabatan Perdagangan Amerika Syarikat yang mana penjualan teknologi kepada Huawei dikatakan boleh mendatangkan bahaya kepada keselamatan negara. Rentetan dari isu ini, Google turut menggantung akses serta sokongan Android kepada Huawei secara serta-merta. Dengan ini, peranti keluaran Huawei pada masa akan datang tidak lagi akan menerima lesen untuk menggunakan sistem operasi Android. Selain Google, terdapat beberapa syarikat lain termasuk Qualcomm dan Intel turut menghentikan jualan perkakasan mereka untuk peranti Huawei. Seterusnya, Honor Malaysia minggu ini telah membawa masuk peranti Honor 20 untuk pasaran tempatan. Peranti ini hadir dengan rekaan skrin 6.26 inci berlubang, chip Kirin 980, memori 6GB RAM dan storan 128GB. Melengkapkan peranti, ia membawakan kamera belakang 48MP bersama 16MP dan 2MP serta bateri berkapasiti 3,750 mAh. Di Malaysia, telefon pintar ini boleh dapati pada harga RM1,699. Untuk Honor 20 Pro pula, ia dilengkapi dengan skrin berlubang 6.26 inci, dijana chip Kirin 980, memori 8GB RAM dan storan sehingga 256GB. Ia turut menggunakan bateri 4,000 mAh selain menyertakan kamera utama 48, 16, 8, 2MP dan kamera swafoto 32MP pada bahagian skrin berlubang. Walau bagaimanapun, tarikh dan harga jualan untuk kedua-dua peranti masih tidak diketahui lagi. Pada minggu ini juga, OnePlus secara rasminya telah melancarkan OnePlus 7 Pro untuk pasaran tempatan. Peranti dengan spesifikasi premium ini hadir dengan dua variasi warna, iaitu Mirror Grey dan Nebula Blue. Untuk variasi 6GB RAM dan storan 128GB, ia dijual pada harga RM2,999. Manakala untuk variasi 8GB RAM dan storan 256GB dijual pada harga RM3,699 dan RM4,199 untuk variasi 12GB RAM bersama storan 256GB. Selain itu, Redmi minggu ini telah berkongsi berita ringkas mengenai Redmi K20. Peranti ini dijangka hadir dengan sokongan cap jari pada skrin selain turut menggunakan paparan skrin AMOLED. Ia juga membawakan kamera utama 48MP dan bateri berkapasiti 4,000 mAh. Untuk pasaran tempatan, ia bakal dilancarkan secara rasmi pada 28 Mei kelak. Mengenai Redmi lagi, ia turut hadir dengan telefon pintar terbaru iaitu Redmi Note 7S untuk pasaran India. Ia membawakan paparan skrin 6.3 inci HD+, dijana chip Snapdragon 660 serta kapasiti bateri sebesar 4,000 mAh. Peranti ini menyertakan kamera belakang gabungan 48MP bersama 5MP, manakala 13MP untuk rakaman swafoto. Namun, Xiaomi tidak menyatakan apa-apa butiran mengenai perancaran peranti ini untuk pasaran Malaysia. Tidak ketinggalan, Oppo minggu ini turut melancarkan Oppo A9X dengan spesifikasi skrin 6.53 inci HD+ bertakuk, canaan chip Helio P70, memori 6GB RAM dan storan 128GB. Untuk rakaman gambar, ia menggunakan dual kamera belakang 16MP bersama 2MP dan kamera swafoto 48MP selain membawakan bateri berkapasiti 4,020 mAh. Setakat ini, peranti ini hanya diperkenalkan untuk pasaran China sahaja. Apple minggu ini telah memperkenalkan model kemas kini untuk MacBook Pro 13 inci dan MacBook Pro 15 inci. Untuk model 13 inci, ia hadir dengan pilihan chip berkuasa Intel Core generasi ke-8, manakala model 15 inci hadir dengan pilihan chip generasi ke-9. Di Malaysia, kedua-dua model ini boleh dapati pada harga bermula RM7,849 untuk model 13 inci dan RM10,499 untuk model 15 inci. ASUS bakal melancarkan komputer Reebok gaming terbaru iaitu ASUS ROG Zephyrus G. Peranti ini dikuasakan oleh CPU AMD Ryzen, kad grafik NVIDIA GTX terbaru selain turut hadir dengan sokongan memori DDR4 sehingga 32GB dan storan SSD NVMe sebesar 512GB. Di Malaysia, komputer Reebok ini akan mula dijual pada harga RM4,999 bermula awal bulan Julai kelak.
Selain itu, ASUS turut hadir dengan kemaskini terbaru untuk ASUS TUF Gaming FX505. Pranti ini dijangka hadir dengan pilihan kad grafik dari NVIDIA GeForce GTX 1650, NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti dan NVIDIA GeForce RTX 2060. Sementara untuk chip pemprosesan pula, ia hadir dengan pilihan CPU AMD Ryzen 5 dan AMD Ryzen 7. Menurut ASUS lagi, siri komputer RIBA ini bakal dilancarkan sekitar Jun kelak pada harga bermula RM2,899. Dalam arena aplikasi dan perisian pula, Microsoft minggu ini hadir dengan versi pembangunan web layar Microsoft Edge untuk pengguna Mac. Untuk versi ini, ia menyertakan rekaan mesra macOS, sokongan touchbar dan kunci pintasan untuk Mac. Pengguna yang berminat boleh mula memuat turun dan mengujinya hari ini. Microsoft secara rasminya mengumumkan penawaran kemaskini sistem operasi terbaru iaitu Windows 10 May 2019 Update. Melalui kemaskini terbaru ini, ia menyertakan sejumlah penambahbaikan dan ciri-ciri baru termasuk sokongan Kaomoji, fungsi Windows Sandbox serta tema baru untuk Windows 10. Ia akan diperkenalkan secara berperingkat dan dijangka akan ditawarkan menjelang Jun kelak. YouTube tidak akan lagi memaparkan jumlah pengikut di setiap saluran sepenuhnya. Selepas ini, angka yang dipaparkan hanya menunjukkan jumlah kenaan paling hampir pada akaun pemilik saluran. Kemaskini ini dijangka akan dikuatkuasa pada bulan Ogos kelak. Pada minggu ini juga, Adobe Premiere Rush sudah mula ditawarkan kepada pengguna Android. Menerusi aplikasi ini, pengguna boleh melakukan suntingan video dengan menggunakan template yang disediakan selain menyimpan video terus ke storan Adobe Cloud. Bagi yang berminat, aplikasi ini boleh dicuba secara percuma untuk 3 projek pertama atau melanggan pada harga RM40.99 sebulan. Untuk berita teknologi dalam negara, aplikasi HBO Go kini boleh mula dimuat turun di Play Store dan App Store. Perkhidmatan penstriman video ini kini boleh diakses oleh pelanggan Astro Movies Pack dengan menggunakan akaun Astro ID berdaftar. Bukan itu sahaja, kandungan video pada aplikasi ini turut boleh dimuat turun ke peranti untuk tontonan di luar talian. Akhir sekali, WhatsApp mengumumkan mereka bakal memaparkan iklan di WhatsApp status menjelang tahun 2020 kelak. Menerusi penawaran ini, iklan akan dipaparkan pada skrin sewaktu pengguna menatal halaman status selain mengetahui maklumat lanjut mengenai produk atau perkhidmatan yang ditawarkan. Jadi itu sahaja berita teknologi yang menarik dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Jumpa lagi pada video seterusnya. Saya Kamalia untuk Amaz. Yosh!